seharusnya bahkan sewajarnya dan sepatutnya kita sentiasa bersyukur dan berdoa. Allah yang telah berfirman dan berfirmannya, orang tak mahu mudah bertawa dengan Rasulullah. Kalau tak mahu nak untuk berbanyak mata Allah, kami pasti tak ada mahu untuknya sepatu dengan. Oleh demikian, kita laksanakan arti yang Allah firmankan juga. Lain syakartum, la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku iaitu Allah SWT tambahkan dari rumah aku ke atas kamu. Walaupun yang terfantum inna adal bila syarih, tetapi kalau kamu tidak bersyukur, kamu kufur, sesungguhnya ada lemah dan syarih. Saya yakin dengan keminan Haji Alauddin Masjid Khadir, LBM Jid Khadir, para asatizah dan para pelajar-pelajarnya tergolong dalam kelompok orang yang sentiasa bersyukur. Kerana kita bersyukur, seperti yang dikatakan tadi, biji itu tak mungkin dapat naik ke bawah. Tanda kita bersyukur, ajar lebih dan Ustaz Muar ada dalam kelas kita. Kita berhenti bersyukur sebab Alhamdulillah benda bersyukur, syukur, syukur, tidak. Tapi Budi Khalid memberikan berhenti bersyukur dengan adakan pengajian yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ibu Mujib Ibu tambah amat ibadah itu. Itu tak ada bersyukuran. Allah ni tambahkan nikmat dia. Bicik dapat bawah. Yang tadinya saya kata pekerjaan lagi, bicik dah berusaha daripada masa yang dulu. Tak bangun, tak dapat. Dapat tak boleh, tak boleh duduk di sini. But why recently government give bicik khali to big new boss? Fox money here, why do you like this money? Allah will give you, you like this money. You don't get enough. Like you ask to big business, you don't get it before. Now you get it. So when you apply, you apply for this money. You don't get now, later you get. That's the reason. Tuan-tuan buktikan, dapat naik. Tak ada siapa boleh sangka biji kalau naik 4 tingkat. Mana ada 4 tingkat? Mungkin tak ada. Biji biji Taha ini, buat suara ini. Dia tak boleh. Kalau biji Khalid, we can get false money. Dengan segala kemudahan dia punya dengar. TV dia ada, laptop ada, semua aircon dia ada, aircon semua ada. Kapal ada peci. Allah will give you. Believe me, Allah will give you. Allah dah buktikan. Kita usaha sungguh-sungguh. I wish you, Mr. Alauddin, we went to see the school. Big school, you know, big school. Four-story school, no? How many classes? More than 20 classes, you know? Huh? 38 classes. But we can't afford it. Nah, we didn't come to it. Allah give us something that we can afford. And more suitable. Masjid, more suitable. You enter the masjid, you make nawai muslim and the i'tikaf. We have them, so you get du'a from Allah, malaika from the angels. What? One more thing. Boleh banyak sikit tak? I just want to share you. One of sahaba came to from Muhammad SAW and he said, I'm very poor. I got many, many problems. Can you help me? So Prophet said to him, this Sahaba, when you go home,
going to enter your house, if there is someone in your house, give salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If there is nobody at your home, at your house, give salam to me. How do you say to the Prophet Muhammad? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And then you recite Surah Al-Ikhlas, Qurullahu. And this other, when you go, and he did what Abu Prophet Muhammad asked him to do it. Few times he came back, he came back to Abu Prophet Muhammad and said, Abu Prophet Muhammad, now Allah changed my life. My problem, I'll finish. And Allah gives me risk, risk. Until my neighbors also can get what I can't afford to give them before. So, the reason I share this story supaya akan datang bila dah naik empat tingkat masuk saja ke masjid, kemudian ikhtikaf dan beri salam. Bagi siapa pun kita jumpa. Bagi kita jumpa sama kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita sama kita, beri salam ke Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kumullah. You will see, I will give you eight stories. I tell them, you believe me or not? Ustaz Ahmad, you believe me or not? You ask all the students to do this. You see, not today, 10 years later, you get what our permission. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Haji Alauddin kerana usaha beliau sehingga berkat dapat bangunan ke ujung sana yang dulunya harga 4 miliar sekarang harganya 15 miliar. Before that it is only 4 miliar, now it is 15 miliar. Allah bagi rezeki after 15 years lagi lagi. That's why I can say teruskan kesungguhan Allah bagi, bukan pahingkan, dia kasih 8 tingkat, 10 tingkat dia. Kemungkinan ini semua jangan dia khalil dan madrasah yang dia khalil. Boleh tak dia? Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia kena Allah, kena sayang. Mudah-mudahan berkat baca surah Fatihah, doa dan surah Fatihah membukakan semua kawasan ini untuk kita, untuk dia khalim, untuk belajar-belajar dia khalim, insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan salam kata menteri-menteri yang lain juga semua bila dia bawa pergi khalim, insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Dan terima kasih kepada Mujer Lepin dan Sambal juga kerana nak bekerjasama dengan protes untuk utama kita bersama. Walaupun banyak-banyak dan terindut daripada Mujer Khalid, insyaAllah bergas dengan perjanjian dengan Mujer Khalid, kita sendiri yang menerima pelajar-pelajar yang tamat dari pengajian Mujer Khalid untuk tingkat diploma kita. Dari perasaannya, kalau pelajar banyak sambung ke buka degree, insyaAllah kita sambung kita degree. Dan sekarang alhamdulillah kita ada program MP. Habis degree nak sama MA, insyaAllah. Habis MA nak sama PhD, insyaAllah. Belajar tak ada ini sampai bila-bila kita belajar, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah Allah menjanakan berapa kita dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah terlibat daripada pengajian Mujur-Mujur Khalid. Mudah-mudahan dengan graduation ini tak mengakhirkan usaha kita, semangat kita nak teruskan pengajian, akan turun lagi bersemangat. Seperti kata Anjil Lut Alim tadi, insyaAllah sampai masa ini you are apply dapat ARS. Sebab kita nak layakkan orang dapat ARS, bukan dapat ISIS. Beza ya? ARS dan ISIS, that's a big difference. Huh? So try to get ARS, don't try to get ISIS. You will be a problem.
Terima kasih, mudah-mudahan insyaAllah kemajuan akan terus maju dan berkat dari Allah Subhanahu wa Taala. Mohon ampun dan maaf dan kelewatan saya tak jangan Ustaz Anwar, hanya boleh minta pilihan saya kerana saya ada banyak urusan dan saya tak tahu hari itu saya ada Singapura atau tidak. Sebab saya pulang balik antara Singapura dengan Selangor dengan Bangi dengan UKM. Jadi saya tak pasti sampai masa ini saya tak dapat berikan jawapan. Cuma Alhamdulillah, oleh kerana saya ada di Singapura, saya cuba datang juga ya, untuk sama-sama ya, meraihkan revision untuk macam-macam dan insyaAllah jadi dorongan untuk belajar-belajar terus semangat belajar pengajian dan juga terus semangat adakan pengajian-pengajian ini dalam masa-masa yang akan datang.